Memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Amin. Kalian siapkan buku dan alat tulis kalian ya, karena hari ini kita akan belajar banyak hal menarik. Kita akan mempelajari revolusi bumi yang berakibat pada pergantian musim. Melengkapi paragraf dengan kata yang sesuai. Memahami konjungsi waktu. Mengenal garis katulistiwa. Dan menghitung jarak tempuh bumi saat berevolusi. Selain itu, kita juga akan mengeksplorasi nilai pi dan jarak revolusi planet. Gimana? Terbayang? Akan seru banget kan teman-teman? Selamat belajar teman-teman kelas 6! Masih beres-beres ya? Iya, nak. Kita agak sorean aja ya mainnya. Oke, Pak. Ini baju Papa. Iya. Itu namanya coat atau mantel. Papa pakai saat Papa masih kuliah di Boston dulu. Kok tebel banget? Gak kepanasan, Pak? Sini, duduk dulu. Jadi di kota Boston, yang berada di negara Amerika sana, itu ada musim dingin yang turun salju, Robby. Jadi Papa harus pakai baju yang tebal supaya nggak kedinginan. Di negara Indonesia nggak ada musim dingin ya, Pak? Nggak ada. Kenapa begitu? Karena Indonesia berada di garis katulistiwa. Garis katulistiwa? Garis katulistiwa itu adalah garis khayalan yang membagi bumi menjadi dua bagian. Daerah di sekitar garis khatulistiwa disebut daerah tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang jauh dari garis khatulistiwa ada berapa musim, Pak? Ada 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Daerah yang jauh dari garis khatulistiwa disebut daerah subtropis. Padahal kan kita ada di bumi yang sama. Kenapa berbeda gitu ya, Pak? Kemarin kan kita udah belajar kalau bumi itu berputar pada porosnya dengan kemiringan 23,5 derajat. Robby ingat kan? Oh, iya. Ingat, Pak. Selama revolusi dengan kemiringan itu, belahan bumi bagian utara dan selatan bergantian mendapatkan sinar matahari. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan musim. Nah, sekarang coba kita lihat ilustrasi gambar berikut ini. Nih. Antara bulan Maret sampai September, kutub utara bumi mendekati matahari
dan mendapat sinarnya lebih lama dibanding belahan selatan bumi. Dari khatulistiwa, matahari akan tampak bergeser ke utara. Karena posisi bumi yang miring, beberapa daerah di belahan utara bumi mengalami siang selama 24 jam. Sedangkan beberapa daerah di belahan selatan mengalami malam selama 24 jam. Kalau lihat gambar ini, pada tanggal 21 Juni, kutub utara dengan matahari sangat dekat ya, Pak? Betul. Peristiwa ini disebut solstice, musim panas dan menandai awal musim panas di belahan utara bumi. Berarti orang yang tinggal di utara bumi akan merasakan suhu yang lebih hangat dong? Iya, Nak. Sementara orang yang di belahan selatan bumi mengalami musim dingin. Sedangkan kita yang ada di garis khatulistiwa tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Oh, ya. Karena posisi di tengah bumi ya? Ya. Nah, kalau Robby perhatikan gambar ini lagi, di antara bulan September hingga Maret, apa yang terjadi di kutub selatan? Kutub selatan yang mendekati matahari dan mendapatkan sinar lebih lama dibandingkan belahan utara bumi. Benar, Robby. Jarak terdekat kutub selatan dengan matahari terjadi pada tanggal 22 atau 23 Desember. Peristiwa ini disebut solstice musim dingin dan menandai awal musim dingin di belahan utara bumi. Dan kita di Indonesia tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Iya. Karena khatulistiwa. Ya, matahari akan berpindah ke selatan. Iya, Nak. Kalau musim semi itu bagaimana, Pak? Musim semi adalah peralihan dari musim dingin ke musim panas dan terjadi pada tanggal 21 Maret. Sedangkan musim gugur adalah peralihan dari musim panas ke musim dingin yang terjadi pada tanggal 21 September. Pada tanggal tersebut, kedua belahan bumi mengalami sinar matahari sama banyaknya, sehingga waktu siang dan malam sama-sama 12 jam lamanya. Peristiwa ini disebut equinox dan matahari tampak beredar di atas khatulistiwa. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang hanya ada dua musim? Kapan terjadinya musim hujan, Pak? Jika dilihat dari khatulistiwa, antara bulan September hingga Desember, matahari akan terlihat bergeser ke selatan. Sehingga temperatur udara yang di bagian selatan menjadi panas. Akibatnya, tekanan udara rendah dan terjadi aliran angin dari benua Asia ke benua Australia melewati Indonesia. Pergerakan angin ini membawa massa udara dengan uap air jenuh yang berasal dari lautan Pasifik dan lautan Hindia. Sehingga di Indonesia terjadi musim hujan. Oh, begitu, Pak. Tapi sebenarnya bagaimana kita tahu kalau negara kita ada di garis khatulistiwa? Emang orang udah ada yang pernah melihat garis khatulistiwa itu? Sebenarnya garis khatulistiwa itu bukan garis nyata yang seperti Robby bayangkan. Garis khatulistiwa itu adalah garis khayalan atau imajinasi yang digambar secara melintang di tengah-tengah planet bumi. Dengan adanya bantuan garis imajinasi ini, kita jadi bisa memperkirakan untuk membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Oh, jadi garisnya nggak kelihatan ya, Pak? Iya, Nak. Tapi ada loh Tugu Khatulistiwa di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tugu itu dibangun sebagai penanda bahwa Indonesia berada di garis khatulistiwa. Wah, keren banget. Papa udah pernah ke sana? Belum sih, nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Lucu banget. Sini, Papa fotoin dulu ya. Oh ya, kemarin itu Robby minta diajarkan Papa pelajaran yang Robby belum mengerti kan? Oh iya, tentang kondisi waktu, Pak.
Sebentar, Robby ambil buku catatan Robby dulu ya. Hati-hati, nah, jangan buru-buru. Yang ini, Pak. Sebelumnya udah pernah belajar tentang konjungsi, sebab akibat, urutan kejadian. Kalau yang ini beda lagi. Coba Bapak lihat. Sekarang konjungsinya yang menyatakan waktu ya? Iya. Konjungsi ini juga dipakai loh buat di kalimat kita sehari-hari. Seperti sementara, setelah, sudah, dan ketika. Dan konjungsi ini bisa dipakai di pertengahan kalimat dan awal kalimat. Oke, Pak. Robby catat ya. Teman-teman di rumah juga ikut mencatat ya. Nah, coba sekarang kita latihan dengan contoh kalimatnya ya. Ani menjadi tenor di sekolahnya setelah ia menjuarai lomba pidato tingkat nasional. Kata konjungsinya adalah setelah. Benar kan, Pak? Benar. Kita coba lagi ya. Sementara ibu menyiapkan sarapan, aku merapikan meja makan. Mana kata konjungsinya? Kata konjungsinya apa dari kata tersebut? Oh iya, sementara. Benar. Nah, sekarang Robby berarti tentang konjungsi waktunya ya. Oke, Pak. Teman-teman juga kerjakan latihan berikut ini ya. Pilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat ini. Selamat mengerjakan. Ini dia kalimat-kalimat dan pilihan kata konjungsinya. Robby? Iya, sebentar, Pak. Sudah cuci muka belum setelah tidur siang? Sudah. Wah, apa ini, Pak? Papa mau ngajak Robby main melengkapi kata dalam kalimat. Wah, seru nih pasti. Nah, ini paragraf yang Papa buat tentang pergantian musim. Seperti yang kita bahas tadi. Nah, tugas Robby melengkapi kalimat ini dengan kata-kata yang sesuai. Pilihannya ada di sini, Rob. Nah, Robby meletakkan kalimat-kalimat ini di tempat yang masih kosong. Mengerti? Mengerti, Pak. Teman-teman di rumah juga ikut main ya. Kita lengkapi kalimat berikut ini. Robby baca dulu ya kalimatnya, lalu Robby ambil kata-kata yang tepat. Yaudah, Papa tinggal dulu ya, nanti Papa balik lagi ke sini. Ya, Robby? Negara kita terletak di titik-titik apa ya, teman-teman? Katulistiwa. Oleh karena itu, kita hanya mengalami dua musim, yaitu musim titik-titik dan musim titik-titik. Apa ya? Namun, orang-orang yang tinggal di belahan utara dan selatan bumi akan mengalami empat musim. Yaitu musim...
apa saja ya teman-teman? Oh iya, ada 4 musim. Panas, dingin, gugur, semi. Perbedaan musim itu terjadi karena gerakan apa ya? Oh iya. Bumi dan nah, sudah selesai. Dan kalimatnya juga sudah lengkap. Gimana, Robby? Sudah selesai kalimatnya? Sudah dong, Pak. Sebentar, Papa periksa dulu ya. Wah, udah bener semua. Pinter ini anak Papa. Nah, sekarang Robby duduk dulu. Karena Robby sudah menjawab semua kata dengan benar, ini ada hadiah buat Robby. Wah, terima kasih, Papa. Sama-sama. Boleh aku buka nggak, Pak? Boleh dong, buka. Pelan-pelan bukanya. Ayo. Oh, astronot. Keren banget, Pak. Keren kan? Keren bagus kan? Senang. Makasih ya, Papa. Suka. Suka banget. Papa juga ada kejutan yang kedua nih buat Robby. Apa tuh, Pak? Ambil dulu dong buku catatannya, ya. Oke, Pak. Teman-teman di rumah juga ambil buku catatannya ya. Wah, banyak sekali alat-alatnya. Kita mau eksplorasi apa, Pak? Kemarin kan Robby sudah belajar tentang orbit, yaitu lintasan bumi mengelilingi matahari, dan juga revolusi, yaitu gerakan bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Nah, jarak yang ditempuh planet saat mengelilingi matahari pada orbitnya satu kali disebut jarak revolusi. Jadi, kita akan mengeksplorasi jarak revolusi ya, Pak? Ya. Ini Papa juga sudah siapkan alat dan bahannya. Seperti kita juga butuh segulung benang atau tali, ya. Garis. Dan beberapa benda yang berbentuk lingkaran. Misalkan seperti mangkok nih, ya. Terus tutup gelas, tatakan cangkir, setelah itu piring, dan yang terakhir tutup panci, ya. Jadi bahannya bisa apa saja ya teman-teman, yang penting berbentuk lingkaran, minimal 5 buah. Nah, sebelum mulai, coba Robby dan teman-teman salin tabel seperti berikut ini. Sudah, Pak. Nah,
Lengkapi kolom pertama ya. Isi dengan semua nama benda yang dipakai. Oke. Sudah selesai? Sudah. Sekarang, dengan penggaris, ukurlah diameter masing-masing benda tersebut. Hasil pengukurannya tulis di kolom kedua. Nah, sekarang coba Robby ukur ini ya. Kita coba. Diameter. Salah. Ini jari-jari. Kalau diameter dari satu sisi ke sisi lainnya. Iya, betul. Nah, sekarang Robby tempelkan benang ini sampai menutupi bagian benda-benda ini ya, lalu dipotong. Berarti benangnya mengikuti garis lingkaran ini ya? Iya, sini. Papa bantu potong ya. Nah, setelah itu Robby ukur panjang ini dengan penggaris. Ya, diukur dulu. Ya, nanti hasil pengukurannya Robby tulis di kolom ketiga. Oke. Nah, ini dinamakan keliling, Robby. Kalau sudah, bagi keliling dengan diameter. Kemudian tulis pada kolom keempat. Nah, apa yang Robby perhatikan? Hasil pembagiannya hampir sama. Sekitar 3,1415 atau 3,14. Berarti Robby sudah melakukannya dengan benar. Nilai ini disebut dengan pi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter. Atau keliling lingkaran sama dengan pi dikali 2 dikali jari-jari. Robby paham kan? Paham, Pak. Terima kasih ya Robby sudah bantu Papa beres-beres baju. Terima kasih juga Papa sudah ngajarin Robby. Oh iya. Yang mantel tadi buat Robby aja, boleh, Pak? Oh, boleh. Udah, Papa kasih buat Robby aja ya. Asik! Terima kasih, Papa. Sama-sama, Nak. Ayo sekarang kita cepat bereskan. Ini kan udah sore. Habis ini Robby mandi, ya. Oke, Pak. Oh iya, ingat tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.